Yo 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 guys, kaum muda yang terkasih, kita kenalan yuk. Ini adalah Biara Bethlehem Salatiga, tempat pertama kalinya calon-calon Romo dan Bruder MSF dididik. Nah, ini adalah Seminari Bertinianum atau Postulatus MSF. Mereka yang lulus SMA, SMK atau sudah kuliah, bahkan sudah bekerja, mereka akan dididik di tempat ini, di tahap ini, untuk kurang lebih 1 tahun. Mereka dengan bebas, dengan sukacita, dengan semangat, mau menanggapi panggilan Tuhan. Bersama dengan teman-teman mereka yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini, berbeda-beda suku, berbeda-beda tempat asal, tetapi Katolik ya semuanya. Lihatlah sukacita mereka. Mereka menemukan rumah baru, menemukan keluarga baru di tempat ini. Mereka akan berproses untuk jadi Romo dan Bruder MSF, menjadi misionaris-misionaris yang siap diutus. Di tahap ini, mereka untuk pertama kalinya akan dilantik atau diterima. Ada upacara penerimaan postulan. Mereka akan menerima pakaian biara ini, juga salib kecil. Dalam sebuah upacara perayaan Ekaristi, mereka dilantik menjadi postulan MSF. Siap dididik menjadi calon imam dan Bruder MSF. Nah, setelah 1 tahun di postulat Seminari Bertinianum, mereka memasuki masa novisiat. Ditandai dengan penerimaan jubah, kitab suci, juga konstitusi kongregasi misionaris keluarga kudus. Dalam sebuah upacara dan perayaan Ekaristi, agem busana atau agem busono. Masa novisiat ini berlangsung selama 1 tahun penuh. Tempatnya sama di Salatiga, di Jalan Cemara 41A, satu kompleks dengan postulat MSF. Nah, mereka itu bukan berasal dari postulat saja, tetapi juga berasal dari lulusan seminari menengah yang berada di Indonesia ini. Jadi mereka gabung lulusan postulat dengan lulusan seminari menengah. Selama masa ini, para novis atau frater novis dipersiapkan supaya cakap menghayati hidup sebagai religius calon imam dan Bruder MSF. Kehidupan rohani sangat ditekankan. Perayaan Ekaristi, ibadat harian, doa-doa pribadi, devosi, juga kitab suci yang dibaca terus didalami, juga membaca buku-buku rohani. Kecuali itu juga mereka diajarkan untuk bekerja, berkebun, memasak, bekerja tangan untuk persiapan menjadi misionaris. Inilah novisiat. Setelah dari Salatiga, mereka akan pindah kota ke Yogyakarta. Inilah sekolah tingkat MSF Yogyakarta. Masa pendidikan ini, seorang frater skolastikat akan menempuh pendidikan program studi S1 Filsafat dan Teologi. Berlangsung selama 4 tahun. Meskipun tekanannya pada studi, tapi mereka tetap juga harus menghidupi
kehidupan rohani yang sudah diajarkan, sudah dihidupi di postulat dan novisiat. Selama masa ini, para frater skolastik sudah mengucapkan kaul sementara. Kaul kemiskinan, kaul kemurnian, kaul ketaatan. Mereka akan menjalani studi di Perguruan Tinggi Filsafat dan Teologi Weda Bakti, FTW, Universitas Sanata Dharma di Kentungan bersama dengan frater-frater dari kongregasi lain, bruder, suster, juga kadang-kadang ada yang awam. Di sini mereka juga menemukan keluarga baru mereka, tempat yang baru, suasana yang baru, sukacita yang baru. Inilah MSF. Hidup bersama menjadi sebuah kekuatan tersendiri untuk menjalani, menanggapi panggilan Tuhan. Keluarga kudus menjadi teladan dan juga dihidupi sebagai calon-calon MSF, juga imam dan bruder MSF. Keluarga kudus, keluarga Nazaret, teladan hidup dalam kasihnya, taat dan setia dalam hikmat Roh Kudus, bersaksi bagi kemuliaannya. Para misionaris keluarga kudus membawa kekudusan Allah Bapa, menjadikan Kristus pusat keluarga dalam hidup umat Allah. Sobat Komsos, berjumpa kembali dalam Oasa Kasih, Meneguh Kasih dalam Kehidupan. Pada hari ini adalah hari yang berbahagia sekali karena kita kembali berjumpa dalam acara Oasa Kasih. Dan pada hari ini kita akan membahas tema yang juga istimewa dengan narasumber yang tidak kalah istimewa. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe di channel YouTube Komsos Kevikapan Semarang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama berbincang dan mengetahui lebih dalam mengenai kongregasi MSF. Seluruh tim yang terlibat dalam rekaman kita hari ini juga sudah mematuhi prokes dan sudah dipastikan sehat. Untuk itu, kita akan segera menyambut narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Halo Romo Yohanes Sutrisno MSF. Halo. Selamat berjumpa. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya luar biasa. Sehat, Tuhan. Semangat, dan bersyukur. Ya. Kami boleh menyapa dengan panggilan akrab apa ini, Romo? Romo. Panggilannya Romo Trisno. Romo Trisno. Iya, iya, Mbak Esther. Siap. Mbak Esther kan ya namanya? Betul. Esther di sini. Siap, Romo. Romo Sutrisno ya, Romo Tris. Iya, boleh. Romo Trisno ini kan termasuk dalam kongregasi MSF ya, Romo? Iya. Nah, hari ini karena kita akan membahas dan mengulik tentang MSF nih, Romo. Boleh Romo diceritakan terlebih dahulu mengenai MSF. Mungkin dari permukaannya dulu boleh. Asik. Semangat yang dibawa oleh MSF mungkin atau hal-hal yang berhubungan dengan MSF, Romo. Oke. Saya nyebutnya apa nih, Sobat Wase? Sobat Komsos. Sobat Komsos. Boleh. Oke. Iya, Mbak Esther juga Sobat Komsos yang terkasih. Kalau orang mendengar MSF, semoga pernah dengar ya. Pernah pastinya ya. Kalau yang dengar MSF itu lalu apa yang ada di benak mereka? Seringkali kata-kata soal keluarga. Iya, benar, karena ya tidak disalahkan begitu kan. Karena MSF sendiri singkatannya dari Missionarii Sacra Familia. Artinya para misionaris dari keluarga kudus. Ada kata keluarga, maka tadi Romo MSF, oh Romo keluarga. Oh, oh iya, seringkali iya. Begitu identiknya. Saya ini melihat mereka aja atau membaca mereka, melihat kami MSF gitu ya kan.
Lalu kalau mau lebih dalam lagi tentang MSF, ya oke, saya atau kami para kongregasi misionaris keluarga kudus itu adalah keluar misionar apa kongregasi misi, kongregasi internasional juga. Pater pendirinya adalah Pater Jean Berthier. Ya. Itu belum santo sih, kami baru dalam proses beatifikasi. Ya, maka bisa disebut juga venerabilis sekarang. Venerabilis Jean Berthier. Asal dari Prancis, dari sebuah kota kecil di Satonai. Ya, itu kurang lebih. Terus yang menjadi teladan atau spiritualitas kami adalah keluarga kudus. Dari namanya sendiri ya, kami meneladan ketiga pribadi dalam keluarga kudus itu, Yesus, Maria, Yusuf. Pelindungnya MSF itu pelindungnya Bunda Maria Lasalet, ya, atau Maria Lasalet, yakni Bunda Maria yang menampakkan diri di Bukit Lasalet Prancis kepada dua gembala sederhana, Maximin Milani dan Calvat Giraud, ya apa sih? Maximin dan Milani, ya Maximin dan Milani. Ya, itu. Ya Romo, kalau dari yang diceritakan Romo barusan, jadi muncul tiga hal begitu ya. Yang pertama keluarga kudus, kemudian Santa Maria Lasalet, kemudian Lasalet. Pater Berthier itu sendiri, pendirinya. Dan kemarin itu kalau tidak salah adalah hari peringatannya Pater Berthier ya Romo? Iya, 24 Februari. Iya, tepatnya tahun 1840. Iya. Iya, meskipun sudah wafat tapi kita juga memperingati lahirnya karena itu pendiri kami ya, pendiri kongregasi. Iya. Terus kami ya biasanya ada perayaan-perayaan Ekaristi begitu. Ya, dia sungguh berjasa karena mendirikan kongregasi kami di usia 55 tahun. Dalam kondisi kesehatannya juga kurang baik sih, tapi beliau begitu bersemangat ya. Di tanggal 28 September. Jadi itu menjadi hari berdirinya bagi kongregasi kami. MSF gitu. Semangat apa Romo yang kemudian disampaikan oleh Pater Berthier sampai kemudian berdiri kongregasi MSF ini Romo? Iya, beliau tergerak dengan sabda Tuhan dari Matius bab 9 ayat 37 sampai 38 tentang itulah, kalau teman-teman juga tahu sabda Tuhan tentang tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit, maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan itu supaya mengirimkan banyak pekerja, ya kan? Itu. Tetapi juga waktu itu gereja sungguh membutuhkan tenaga misionaris yang berkarya di tanah-tanah misi yang disampaikan oleh Paus Leo ke-13. Ada seruan seperti itu. Maka Pater Berthier tergerak untuk menanggapi. Waktu itu beliau menjadi misionaris Lasalet, seorang imam yang khususnya mendampingi para peziarah di Bukit Lasalet dengan pengakuan dosa, bimbingan rohani seperti itu. Itu tergerak itu. Dan juga satu lagi adalah situasi banyak anak muda yang pengen masuk atau pengen jadi seorang imam begitu, misionaris juga, tapi mereka terlambat. Terlambat dalam artian tertentu mereka itu sudah SMP, seusia begitulah. Mereka terlambat karena kalau mau masuk seminari itu dari lulus SD. Ya, kalau sudah usianya lebih dari itu, maka dikatakan terlambat. Maka Pater Berthier ya mensupport itu, termasuk juga kondisi kemiskinan, keadaan ekonomi. Maka didirikannya kongregasi dalam latar belakang begitu, pengen membantu mereka yang terlambat, yang juga karena kemiskinan. Oh, artinya awalnya itu juga berdasarkan keresahan yang ada di daerah tersebut, ya Romo, betul, betul. Dan menanggapi panggilan yang sempat disampaikan sebelumnya, begitu. Apakah Pater Berthier ini kemudian mendirikan terlebih dahulu, baru terpanggil menjadi pater begitu, atau seperti apa? Nggak, justru kan tadi kan saya sampaikan dia adalah seorang Romo. Seorang pater, pater itu jadinya Romo sih ya kan, kalau kita nyebutnya gampangnya kan di keuskupan kita ini Romo ya kan. Dia seorang Romo, lalu kemudian di Lasalet tadi ya mendampingi para ziarah, lalu kemudian terpanggil dengan sabda Tuhan, dengan seruan Paus Leo ke-13 juga keadaan itu, lalu mendirikan kongregasi. Jadi dia kalau disebut Pater Jean Berthier MS, misionaris Lasalet, nah lalu mendirikan MSF. Ah, begitu.
Menarik sekali, Romo. Dan kemudian selanjutnya Maria Lasalet, ya Romo, yang juga kemudian membawa pesan untuk MSF. Bagaimana peran Maria Lasalet ini, Romo, di MSF? Iya, di kongregasi kami Maria Lasalet itu menjadi pelindung. Iya, pelindung bagi kongregasi, dan seruan yang disampaikan ketika dia menampakkan diri di Bukit Lasalet kepada dua gembala itu adalah seruan pertobatan. Iya, khususnya dalam konteks waktu itu dibahas juga dalam pesan-pesannya Bunda Maria Lasalet itu tentang bagaimana situasi masyarakat atau umat khususnya di Prancis itu ya kurang baik ya. Mereka jarang ke gereja, mereka sering mengumpat, membawa nama-nama Tuhan dalam gojekan-gojekan apa ya, bercanda, dan istilahnya tidak hormat lah, ya kan, itu kan yang dilakukan oleh banyak umat, lalu menyerukan semangat pertobatan, yuk kembali bertobat gitu, kemudian kurang lebih ya. Maka Bunda Maria Lasalet kami sebut atau diberi apa namanya itu gelar sebagai Bunda Maria Rekonsiliatrik. Bunda Maria yang membawa pendamaian antara relasi kita manusia dengan juga dengan Tuhan, khususnya Tuhan Yesus, sebagai kan dia sebagai bunda dari Yesus juga. Dan sempat ada yang mengungkapkan begitu ya, mau bahwa ada penampakan Maria Lasalet. Apakah itu terjadi di Bukit Lasalet atau bagaimana itu, Romo? Iya, di Bukit Lasalet kepada dua gembala tadi ya, Maximin dan Melanie. Ya, mereka adalah pribadi yang sebenarnya sederhana, ya. Bahkan dikatakan tidak bisa membaca. Maka ketika Bunda Maria bertanya bahkan tentang doa, apakah kamu berdoa anakku, ya enggak, karena dia juga enggak bisa membaca dan hanya menghafal. Diminta untuk ya berdoa sederhana saja, berdoa Bapa Kami, berdoa Salam Maria, seperti itu. Kepada dua gembala itu, yang sebenarnya juga dalam proses mereka tidak dipercaya dan sebagainya, karena kan dua anak yang sederhana, yang nggak mampu apa, hanya bercerita gitu ya kan. Nah, itu yang mulai dari dua anak itu lalu menyebarlah semangat pesan-pesan Bunda Maria kepada kami, kepada para, khususnya juga sebenarnya kongregasi MS itu sendiri ya, kongregasi Lasalet itu sendiri. Ada, sampai sekarang ada itu di kongregasi kami. Kongregasinya Pater Berthier kan, sebagai pendiri kongregasi kami. Artinya anak-anak sederhana dipakai Tuhan begitu ya, Romo, untuk kemudian membawa pertobatan di tempat mereka tinggal. Iya, betul. Luar biasa. Dan kalau kita kembali tentang nama dari MSF itu sendiri ya, Familia. Family. Dan punya, benar ya, family. Punya spiritualitas dari keluarga kudus ya, Romo. Yep. Kenapa keluarga ya, Romo? Nah, kalau itu harus membaca dari buku babonnya sendiri. Bedah buku kita. Biar saya enggak banyak kesana kemari. Siap, ya. Kita dengarkan dulu ini. Boleh, Romo. Konstitusi itu buku pegangannya utama dari kongregasi kami ya. Ini misalnya ini, Pater Berthier telah memberikan nama keluarga kudus kepada tarekat religius kita, hanya MSF, serta memukakan keluarga kudus ini sebagai suri teladan kita. Ya. Nah, dalam keluarga kudus itu sang imam kekal Tuhan kita Yesus Kristus, misionaris Bapa, bertumbuh untuk menyebarkan terang Injil di antara mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Sampai di situ dulu, meskipun juga masih ada yang lain. Nah, mau mengatakan bahwa justru dalam, kan tadi kan Pater Berthier tergerak untuk menyediakan tenaga misionaris untuk siap diutus ke tanah-tanah misi, di mana di sana dibutuhkan penuai-penuai atau ya apa ya, pekerja di kebun anggur Tuhan. Nah, maka Berthier melihat bahwa ya pribadi Yesuslah sebagai teladan utama, ya sang misionaris yang dididik di dalam keluarga kudus, ada Maria, ada Yosef, dan masing-masing punya tentu saja keutamaan, baik pribadi Maria, baik pribadi Yosef, maupun juga khususnya Yesus sendiri, sang misionaris sejati itu. Itu mengapa kami mengambil atau Pater Berthier lalu memberikan keluarga kudus sebagai suri teladan. Dan hendak kami hidupi, maka dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan kami, kekeluargaan itu menjadi yang penting juga. Ah, itu menarik, Romo.
bentuk-bentuk seperti apa Romo yang kemudian dihidupi sampai saat ini, kemudian perwujudan yang dilaksanakan oleh kongregasi MSF di masyarakat Romo? Di awal banget tadi saya ngomong soal apa sih kalau orang dalam benak mereka ketika dengar kata MSF, ya kan, paling keluarga, ya kan. Nah, benar, nanya ke keluargaan lah lebih lengkapnya ya. Kita ke keluar, semangat kekeluargaan itu yang kita tawarkan, tetapi ya sudah kita hidupi lebih dahulu. Maka misalnya dari para Romo sendiri ya hendaknya hidup sebagai satu keluarga dalam komunitas kecil. Kalau misalnya itu di paroki atau di biara, ya maka harus ada suasana kekeluargaan itu, ada komunikasi yang baik, cinta kasih, saling menghormati lebih dahulu untuk menghormati dan sebagainya. Nah itulah kita tawarkan lalu kepada pelayanan kita. Kan kadang-kadang juga umat melihat ya kalau misalnya wah romonya berantem itu kan, wah di satu paroki malah nggak akur, itu kan sebenarnya juga nggak menampakkan kekeluargaan itu sendiri ya kan, hidup bersama. Maka penting, termasuk juga salah satu yang konkret misalnya kalau kami mengutus atau pimpinan mengutus kami, itu tidak pernah kami diutus sendiri itu. Kami minimal berdua supaya hidup berkomunitas, ada suasana kekeluargaan juga yang akan dibangun. Bahkan dalam prakteknya kami dibagi dalam namanya rukun, komunitas lokal. Rukun Pati, rukun misalnya Jakarta, rukun itu. Jadi ada beberapa paroki yang ngumpul dari satu, nanti ada pertemuan, ada pemimpinnya satu gitu kan. Jadi kayak per sel-sel gitulah dikatakan begitu. Kayak bentuk keluarga-keluarga. Keluarga kan sel ya dalam gereja kita. Artinya itu juga diawali dari internalnya dulu ya Romo. Antar para MSF membangun dan menjalin kekeluargaan, cinta kasih sebagai keluarga. Apakah kemudian para umat kemudian ada yang sering konseling keluarga begitu? Ya memang sih bukan hanya Romo-Romo MSF ya yang akan didatangi ya kan. Pasti setiap paroki ada Romo, entah Romo parokinya atau Romo vikarisnya, itu yang akan didatangi untuk konseling, untuk bukan hanya keluarga juga mungkin yang lain. Tapi secara khusus memang MSF menyediakan tenaga-tenaga yang berkarya untuk pendampingan, untuk komisi-komisi bagi keluarga-keluarga itu, entah di KWI, entah di keuskupan-keuskupan. Bahkan beberapa keuskupan itu juga membuka diri atau sebenarnya menawarkan kepada kami MSF untuk, nih di kerasulan keluarga sini dong, keuskupan sini dong, gitu istilahnya banyak gitu ya. Lalu kecuali juga karya di paroki masing-masing. Dan juga ada kami di Semarang, itu di Biara Provinsi Alat, di Jalan Guntur nomor 20 itu ada pusat pendampingan keluarga. Secara khusus ada dua Romo kategorial, bisa katakan kategorial itu tidak di paroki lah gitu ya kan. Secara khusus untuk MSF itu menyediakan diri untuk konseling, untuk pendampingan semacam itu untuk keluarga. Juga ada beberapa apa kegiatan-kegiatan yang lain juga. Jadi terkait dengan keluarga yang menjadi keistimewaan. Tapi jangan salah loh. Meskipun orang mengenalnya MSF itu hanya keluarga gitu. Tapi sebenarnya kan kalau kita melihat dari misi Pater Berti ada tiga poin. Yang kita yang apa ya menjadi kalau bisa dikatakan sebenarnya karisma. Karisma Pater pendiri. Pertama, kita lihat dari perjalanan Pater Berti pengen jadi mendirikan kongregasi. Dia ingin mendirikan atau menyediakan tenaga misi. Tenaga misionaris gitu kan, untuk diutus ke tanah misi. Berarti karisma pertama juga kerasulan misi. Kita nyebutnya kerasulan misi. Nah yang kedua, untuk menyediakan tenaga misi itu dibutuhkan pribadi-pribadi yang perlu diolah, disiapkan panggilan. Saya ini kan sebagai promotor panggilan, juga kerasulan panggilan. Maka salah satu juga yang fokus untuk tugas kategorial di panggilan. Dua. Yang ketiga, justru keluarga. Tidak diurutkan 1, 2, 3, masing-masing saling melengkapi karena saling terkait juga. Untuk menyediakan tenaga-tenaga itu berasal dari keluarga. Ya. Jadi mereka para calon-calon itu diambil dari keluarga. Yang menjadi, kita kan tahu ya, keluarga itu adalah seminari-seminari awal gitu, semacam itu kan. Di mana seorang calon misionaris dididik. Maka ya pendampingan keluarga pun penting untuk menyediakan tenaga-tenaga untuk dididik di panggilan, untuk siap
diutus. Nah, saling terkait itu. Iya, diutus untuk apa? Iya. Diutus untuk keluarga. Nah, ya, kembali lagi akhirnya berputar-putar gitu. Ya. Artinya Romo-Romo pun memberikan pendampingan ke keluarga. Ya, untuk bisa memperoleh salah satunya. Ya. Benih-benih panggilan. Oh, iya 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 iya. Oh, itu masuk akal sekali ya Romo ya. Dan dengan misi yang seperti itu ya Romo, yang kalau tadi Romo bercerita ada di rukun mana begitu. Berarti jumlahnya banyak sekali ya Romo, MSF itu. Kalau di Indonesia sendiri, khususnya Provinsi Jawa ada 106 atau berapa ya? Saya lupa karena ada beberapa yang sudah meninggal begitu ya kan. Ada yang bruder, ada yang nanti kalau kekal sebentar lagi mau tahbisan gitu. Maka kurang lebih 100-an lah kalau di Provinsi Jawa. Belum Provinsi Kalimantan, belum yang di luar negeri. Jadi kita karena tarekat internasional juga ada di beberapa negara. Ada Amerika, Spanyol, Prancis, Madagaskar, Chile dan sebagainya. Ya, kalau pengen tahu ada brosurnya juga. Iya, ada promo ya kan. Ada di Instagram tuh, Instagram join MSF. Jadi kalau teman-teman kaum muda khususnya ya pengen tahu, nih ya kepoin di Instagramnya join MSF. Di situ ada brosurnya, ada kegiatan-kegiatan, ada foto-foto, video tentang MSF. Oh, menarik, menarik. Setelah ini kita akan kulik lebih lanjut mengenai join MSF ya, Mo ya. Dan hal-hal apa yang berkaitan dengan MSF, siapa tahu pemirsa di rumah, wah ini sangat tertarik untuk mendaftar maupun mendaftarkan anaknya. Wow, betul. Jangan mendoakan anaknya orang lain ya, doakan anaknya sendiri. Namun sebelum itu, kita seling dengan lagu selingan agar kita semakin segar dan semakin bersemangat. Good night.
Sobat Komsos, berjumpa kembali dalam Oasa Kasih, Meregu Kasih dalam kehidupan. Masih bersama dengan kita di sini, Romo Trisno MSF yang tadi sudah banyak menceritakan kepada kita seluk-beluk MSF, mulai dari pelindungnya, pendirinya, dan kemudian semangat-semangat yang dibawa sampai pada saat ini. Nah, Romo, kalau tadi kita sempat berbincang, Romo sempat menyebutkan bahwa Romo Tris ini adalah promotor panggilan. Promotor panggilan. Wah, ini menarik sekali. Romo panggilan. Konotasinya jadi berbeda ya, Romo, kalau Romo panggilan. Oh, iya, begitu ya. Tapi memang panggilan sih ya, Mo. Sakramen apa, ibadat apa. Siap. Gitu ya. Nah, untuk promotor panggilan sendiri itu, Romo. Bagaimana tugas dan tanggung jawab promotris mungkin dalam tugas tersebut gitu, Mo? Iya, saya diberi tugas menjadi promotor panggilan. Sebenarnya juga sekarang itu digabung. Iya, iya. Promotor tapi juga kerasulan. Jadi promotor panggilan dan kerasulan panggilan. Nanti saya akan jelaskan itu. Siap. Sejak tahun 2018. Oh. Waktu itu saya masih berkarya di Paroki Keluarga Kudus Rawamangun. Tahun ketiga, jadi 2018 saya tahun ketiga di sana. Tahun ketiga. Terus kemudian ditunjuk atau dipercaya untuk menjadi promotor panggilan dan kerasulan panggilan secara full time. Jadi khusus tidak mengembalakan rumah di paroki-paroki lagi, tapi sekarang ditarik intern gitu kan. Kategorial lah orang menyebutnya begitu. Tuh, jadi kalau promotor panggilan lebih ke rekrutmen, mempromosikan MSF kayak apa, memberikan gambaran tentang MSF, termasuk ini kan salah satu caranya. Oh iya iya iya, benar juga. Mempromosikan MSF, lalu kemudian yuk siapa yang tertarik, siapa yang pengen ikut, ya khususnya kaum muda, nah itu untuk join dengan MSF. Tuh, sedangkan kalau kerasulan kerasulan panggilan tadi tentang pendampingan yang lebih luas sebenarnya. Untuk kaum muda yang pengen sharing, pengen berbagi, pengen pendampingan secara khusus, boleh juga kepada saya juga untuk itu. Kecuali memang saya yang buat program-program. Tetapi kalau secara pribadi mau sharing pun juga enggak masalah. Baik yang sudah mendaftar atau yang masih awam begitu kah, Mo? Betul. Secara khusus kalau yang mendaftar ada pendampingnya sendiri di tempat pendidikan ya. Tapi juga ada termasuk suster, bruder, romo yang perlu pendampingan pengolahan, namanya itu in ongoing formation. Jadi formasi lebih lanjut ketika sudah jadi romo, jadi suster, jadi bruder pun kami tetap juga dibentuk dan perproses lagi. Nah, itu pun juga tugas kerasulan panggilan. Memang tidak saya sendiri. Ya, saya punya beberapa tim romo-romo yang berkarya di situ. Ya, maka merekalah yang akan mendampingi juga. Ya, kalau khusus untuk kaum muda bolehlah dengan saya. Artinya kan khusus jarak ya kan, kalau kita masih sama lah pemikirannya kan, soal TikTok lah apa. Iya, iya. Artinya kan gap usia ya, Mo, ya, pertimbangannya ya. Kalau ada yang pengennya, pengennya ya lebih sepuh gitu kan, lebih tua, lebih boleh senior lah, gitu ya. Saya akan salurkan ke romo yang lain. Berarti tim gitu ya, Mo? Iya. Baik. Artinya bahkan sampai pada panggilan promosi panggilannya pun ada tim di sana. Kalau tadi Romo bercerita bahwa nilai kekeluargaan itu dibangun dari dalam. Bahkan untuk mereka yang belum bergabung pun juga diberikan nilai cinta kasih dan kekeluargaan itu ya, Mo, ya. Betul. Ya, kami tawarkan dari cara hidup kami itu saja. Ya, mulai dari kami ya kan, termasuk juga kerja kami, karya kami ya, tim, termasuk promotor panggilan itu ada tim. Baik romo-romo yang diberi SK oleh pimpinan kami, misalnya Romo Trisno menjadi koordinator kerasulan panggilan atau promotor panggilan, kita diberi romo-romo ini ABC untuk menjadi tim saya. Ya, tapi saya yakin, dari pengalaman saya ya tidak cukup kalau hanya berkarya dengan atau berrelasi dengan romo-romo saja. Pengen melibatkan yang awam. Maka kami membuat podcast Misafa. Itu salah satunya. Kita melibatkan beberapa teman-teman kaum muda, ya melibatkan beberapa orang yang
ya secara sukarela lah. Pengen melayani ya kan, kan dalam pelayanan sekarang kan pelayanan virtual juga ya kan. Maka bisa dilihat di tayangan-tayangan podcast Misafa di MSF Jawa, YouTube MSF Jawa, ataupun juga informasinya kadang-kadang juga siaran langsung di Instagram Join MSF. Pemirsa, jangan lupa di follow dan di subscribe begitu ya. Kalau ingin mengetahui lebih banyak mengenai MSF begitu ya, silakan cek di YouTube-nya di MSF Jawa dan di Instagram-nya join_MSF gitu ya, Mo ya. Nanti akan ada Romotris juga ya di sana. Iya. Sebenarnya saya pengennya sih di balik layar terus gitu. Sediakan snack kah kalau ada? Oh gitu ya. Karena promotor ya mungkin, Mo. Iya. Koordinator lagi. Tinju. Iya, mau kita bicara kembali mengenai promotor begitu. Promotris sudah dari 2018 menjadi promotor panggilan. Artinya sudah melalui dan mengetahui naik turunnya kondisi panggilan kita ini, Mo. Oke, baik secara kuantitas maupun kualitas. Yes, luar biasa, betul banget, Mo. Khususnya kuantitas, jumlah ya kan yang selama ini saya lihat, karena juga apa ya, itu menjadi tanggung jawab saya untuk kalau bisa sih sebanyak mungkin ya kaum muda untuk untuk terlibat, untuk mau join, bukan hanya MSF, saya yakin dari kongregasi lain atau keuskupan lain yang menghendaki. Masing-masing kongregasi atau keuskupannya ada banyak panggilan. Kalau saya lihat dari tahun 2018 sejak saya menjadi promotor panggilan sampai sekarang, ya angkanya tidak anu sih, naik turunnya tidak banyak ya. Ada sempat 7 ini tahun pertama ya. 7 masuk postulan, 7. Masuk tahun pertama pendidikan di MSF. Ada yang 10 atau bahkan sebenarnya 11. Ya gini, kadang-kadang yang daftar tuh banyak, bahkan sampai 20 sampai 30. Ini soal kualitas sekarang. Tadi kan kuantitas, jumlah ya. Nah, banyak halangan sih, tidak melulu karena dari kami, dari mereka sendiri, dari teman-teman kaum muda yang pada akhirnya enggak mau masuk. Maksudnya sebenarnya kemarin ya, tahun ini ya. Sebenarnya yang diterima itu 11. Tapi yang datang hanya 9. Kenapa? Karena 2 yang lainnya, satunya ternyata masih ada ikatan kerja. Jadi akan join nanti ketika ikatan kerja itu selesai. Satunya karena alasan keluarga masih harus diselesaikan, seperti itu misalnya. Maka nanti dulu dipending. Untuk syarat segala macam semuanya oke, tidak ada masalah. Maka ya sudah, enggak apa-apa, namanya panggilan misteri ya. Tertunda pun enggak apa-apa, yang penting masih ada dalam ranah syarat-syaratnya. Karena usianya 32 tahun maksimal untuk join jadi bruder ataupun Romo MSF. Dan untuk persyaratannya bisa dicek di Instagram ya, Romo. Betul, kalau mau kepo-kepoin, mau kontak-kontak juga di DM di situ. DM di situ. Bahkan bisa. Ada nomor WA saya ini. Wah. Di situ. Bisa, teman-teman ya. Sobat Komsos, saya ingin mendaftar ya. Nah, Romo, kalau tadi kita bicara mengenai teman-teman para orang-orang yang mendaftar itu, teman-teman kita yang mendaftar, ada yang kemudian tidak jadi masuk karena faktor-faktornya lebih ke eksternal begitu ya, antara pekerjaan dan kemudian orang tua gitu. Ada nggak, Romo, yang faktornya itu internal, jadi dari dalam diri mereka, ketidakyakinan mungkin, atau mungkin yang lainnya? Banyak. Tadi saya mengatakan ya, misalnya ada sampai 20 bahkan hampir 30 yang mendaftar, tapi ternyata gagal ketika ada beberapa tes yang harus dilalui. Sebenarnya bukan kami, melulu dari kami yang nggak suka, bukan karena suka nggak suka. Tapi ada syarat ini, standarnya. Lalu kemudian ketika wawancara, ya ada yang karena alasannya disuruh kedatang ya, datang untuk tes itu karena orang tua, disuruh orang tua, karena romo paroki atau apa, atau bingung ada dan sebagainya. Maka banyak alasan, termasuk juga ketidakyakinan jadi romo. Tapi kalau di awal sih, kalau ketidakyakinan, ada berapa persen dari prosentase keyakinan, antara yakin dan enggak, itu kita bisa loloskan juga. Misalnya kamu pengen jadi romo, ya tapi masih ragu-ragu, enggak apa-apa, jalani dulu di dalam pendidikan. Karena
Bahkan dalam proses sekian tahun, saya sendiri juga ngalami sih. Wah. Itu pun bahkan, aduh, pengennya kok keluar ya, gitu. Oh. Kan? Nggak, jadi romo atau enggak ya, sebelum itu dalam masa pendidikan ya. Iya, iya. Kemudian, nah itu pun juga dialami, bahkan bukannya saya yakin beberapa, meskipun tidak semua, ada romo-romo, brother, suster yang mengalami masa-masa begitu, nggak yakin. Ah. Apa sih kalau anak muda zaman sekarang bilang tuh? Insecure. Ya, insecure. Nah, masa-masa itu. Bahkan dalam pendidikan sekali lagi tadi, ada masa, ini benar nggak jalan hidup panggilan? Ya, ya, ya. Makanya dibantu, prosesnya dibantu oleh pembimbing rohani, dibantu dengan kegiatan-kegiatan retret, ada pendalaman, nulis buku harian, dan sebagainya. Itu. Artinya setelah bergabung pun sebetulnya proses belajar dan proses pemantapan itu masih terjadi ya Romo? Betul, jadi kalau pendidikan jadi Romo itu akan dilihat holistik semuanya. Bukan hanya parsial khususnya. Oh ini pendidikannya baik, intelektual ya kan. Rajin berdoa. Tapi kan dengan wawancara itu lebih dalam. Masalah apa, termasuk masa lalu, healing gitu kan. Tentang mungkin konflik waktu zaman dulu orang tua dan sebagainya yang muncul sampai sekarang, kepribadianmu kayak apa. Jadi dilihat dari segala macam. Termasuk juga apalagi di MSF, hidup bersama dipentingkan juga. Karena kita tidak hidup hanya satu suku aja misalnya kan. Ada kan dari berbagai provinsi, dari berbagai suku, dari berbagai kota, berbagai, kalau agama sama sih Katolik. Masa jadi Romo gak Katolik? Iya. Jenis kelamin juga sama. Itu juga syarat wajib ya Romo ya? Iya. Oh, menarik, menarik. Karena benar yang tadi disampaikan Romo begitu ya, bahwa anak-anak muda ini cukup rentan untuk mengalami keraguan-raguan, ketakutan begitu loh Romo. Betul atau tidak ya? Saya ambil ini atau jangan ya? Begitu ya. Apa Romo yang menguatkan Romo pada saat itu? Iya. Sekarang sih sudah kuat ya. Waduh. Tapi setidaknya waktu itu memang benar perjuangan. Khususnya ada masalah keluarga begitu ya. Artinya benar enggak hidupku di sini? Karena kan dulu orang tuaku enggak menyetujui gitu kan misalnya. Lalu kemudian aku kayak ngotot, nekat masuk menjadi Romo gitu kan di pendidikan pada akhirnya. Nah itu lalu yang membuat diriku juga kuat apa ya? Yang membuat kuat ya dalam proses itu ada kata tadi pendampingan, ada kesempatan untuk merenung, mengolah diri, retret seperti itu. Lalu ada sebuah semangat dari sabda Tuhan juga ada. Misalnya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu ya sudah, aku hanya untuk Tuhan dulu, maka segala macam akan dilengkapi, termasuk juga keraguanku atau bagaimana nanti nasib orang tuaku. Percaya pada penyelenggaraan ilahi, dan itu tidak didapatkan serta merta ting gitu ya kan. Tapi dalam proses yang panjang didampingi Romo terus dengan setia Romo-Romo itu juga, termasuk misalnya ada semangat hidup prinsip misalnya kan. Pilihlah apa yang kamu cintai, cintailah apa yang kamu pilih. Misalnya kan ya kan, saya ada itu semangat ya kan. Udah, kalau udah memilih yang kucintai, misalnya panggilan, sudah, lalu kemudian kucintai sampai akhir. Punya prinsip semacam itu. Memilih dan mencintai juga proses yang terus-menerus ya Romo betul. Dan ya masih, sekarang ini masih ongoing formation ya tadi saya katakan. Terus dididik, terus didampingi, terus berproses lah. Berarti Romo Tris ini sudah sejak 2015 kah? Betul? 2016. Oh, 2016. Tahbisan. Tahbisannya. Itu kemudian langsung menjadi promotor panggilan pada saat itu. Enggak, tadi saya mengatakan saya ditugaskan di Keuskupan Agung Jakarta di Paroki Keluarga Kudus Rawamangun selama 3 tahun. Di situ juga ada kontrak kerjanya sih ya. Jadi ada kata 3 tahun. Nah, selesai 3 tahun itu barulah menjadi tenaga full time. Jadi kalau dihitung 2016, 2017, 2018 ya. 2016 itu kan pertengahan Juli, Agustus lah saya datang. Sampai 2019. Ya, maka 3 tahun di sana, lalu kemudian pindah ke Guntur, ke Semarang. Jadi promotor panggilan. Dan pada saat itulah proses tersebut berjalan ya Romo, proses mencintai pilihan. Iya. Ya sekarang dihidupi dengan sukacita saja, karena itu tanda bahwa kita benar-benar dipanggil adalah
senang atau bahagia enggak? Iya. Dulu ada almarhum Romo Andriastri Adi Kurniawan itu kan, atau Romo Andri itu jadi dari Keuskupan Agung Semarang, ya kan. Dia menjadi kakak pendamping ya, yang luar biasa. Sederhana, selalu ngomong pada saya, gimana panggilan gue bahagia gak? Gitu kan. Nanti antara tanya itu seperti kan, kalau kamu bahagia ya benar kamu dipanggilan itu. Kan apa namanya itu, indikasi kita benar-benar dipanggil adalah kebahagiaan. Karena kan gak bisa Romo gak bahagia tetapi tetap jadi Romo gitu kan. Artinya merasa ini bukan panggilanku, lalu selalu aku ini kayak bukan panggilanku, bagaimana melayani kalau dia sendiri gak bahagia kan. Iya. Luar biasa sekali. Dalam sekali Romo. Bahwa kita kadang ragu-ragu, tapi hati nurani kita pasti memberitahu. Kalau bahagia, lanjutkan, dijaga, begitu ya Romo. Maka kan cintailah apa yang sudah kamu pilih. Ya, sudah. Dan juga jangan, apa ya, bagi kaum muda kadang-kadang bingung ya. Ada banyak tawaran sana sini, tawaran sini. Pengen jadi apa, bagaimana kehidupan selanjutnya. Tentukan dari pilihan itu tegas ya. Maksudnya ya mencoba, perankan salah satu peran kehidupan ini kan katanya. Dunia ini adalah panggung sandiwara, tapi sebenarnya panggung kehidupan, Kalau saya mengatakan sejarah hidup kita, kita yang buat. Kita mau jadi apa? Mau jadi Romo? Romo tidak berhenti, itu sarana, ya kan? Sarana yang apa? Romo yang seperti apa? Ya Romo yang penuh sukacita, melayani umat dengan penuh cinta kasih, siap sedia, disponibilitas kata-katanya, kan? Disponibilitas, siap sedia dan sebagainya. Maka Romo, brother, suster ataupun jadi dokter apa itu kan sarana kita untuk pelayanan, sarana kita untuk membalas cinta Tuhan yang sungguh luar biasa udah lebih dahulu mencintai kita. Itu kan. Semoga menguatkan. Ya, semoga kita terkuatkan. Sobat Komsos yang luar biasa. Dan Romo, mungkin boleh sedikit dibocorkan Romo. Beberapa teman-teman atau Sobat Komsos yang menyaksikan pada hari ini juga mungkin ingin tahu apa sih bedanya kalau saya awam dan kalau saya Romo. Jangan-jangan ada hal yang bisa didapatkan oleh Romo nih, hal-hal khusus yang awam belum tentu bisa dapat. Beberapa juga mungkin berpikir, ah nggak mau, ah kan pakai jubah terus, wah saya nggak bisa gaul nih nanti. Kenapa sih kalau pakai jubah memang terasa risih atau gimana? Mungkin karena terus kan sama putih selalu begitu ya Romo ya. Karena kalau anak muda itu kan fashionable. Iya, sebenarnya sih nggak pakai jubah terus ya. Kan kita nggak, ini saya nggak pakai jubah. Betul juga. Iya, ini jadi ya ada masa-masanya, ada waktu-waktunya kita wajib atau hendaknya termasuk itu pakai jubah. Misalnya dalam mimpin perayaan Ekaristi atau tampil mewakili diri sebagai seorang imam atau gereja itu penting juga pakai. Bahkan kalau kita ke tempat umum, entah di mall atau entah di pasar atau di manapun, kalau Romo hadir situ, kalau orang memang benar-benar nggak kenal Romonya, itu kayak orang biasa. Beda dengan suster loh ya. Mereka kan suster kesaksian yang sangat konkret loh, dengan pakaian mereka jelas, ya kan, ciri khasnya itu suster, ya kan. Nah kalau kita kan nggak, kalau Romo itu ya ada yang pakai mungkin kolar dan sebagainya, tapi kan jarang ya, masih sampai sekarang kok kayak lihat banyak yang istilahnya pakaian preman dalam artian seperti yang lainnya gitu kan. Nah apa yang bisa didapatkan dari Romo atau mungkin kalau awam menurut saya, karena saya yang mengalami ya. Kalau jadi Romo, setidaknya pertama-tama yang menjadi penting bagi saya itu saya lebih mengenal diri saya mengolah diri saya bisa mengembangkan diri saya, termasuk juga bisa berkreasi untuk pelayanan ini. Bahkan sebenarnya saya ini sedang kursus ya kan, kursus pengolahan hidup untuk nanti akan mendampingi juga untuk orang-orang yang perlu pengolahan hidup begitulah. Pembimbing rohani begitulah. Maka itu kan menjadi apa ya, itu yang enggak saya dapatkan ketika saya membayangkan saja, karena kan saya enggak ngelakuin. Saya bayangkan ketika saya misalnya enggak jadi Romo, kayaknya enggak, itu enggak kudapatkan deh. Mungkin akan ada rekoleksi, retret yang bisa kuikuti. Tapi secara khusus pendampingan yang kontinuitas dan intensif, bahkan dari berbagai segi spiritual, psikospiritual, dan
dan berbagai macam itu, bahkan pengolahan sampai ke dalam begitu, kayaknya nggak kudapat ketika aku misalnya menjadi seorang awam. Awam, ya. Nah, justru pertama-tama masuk dalam diri. Nah, lalu kemudian berikan. Setelah masuk, berikan ke yang dalam di pelayanan luar. Gitu, ya kan? Dan, artinya ada kesempatan-kesempatan yang kemudian bisa diperoleh, iya. Baik untuk perkembangan diri, kemudian diaplikasikan ke masyarakat juga. Iya, betul. Dan juga jangan salah, teman-teman muda mungkin ada yang takut, ah nanti kalau jadi Roma tuh kaku, hanya misa. Enggak, aku juga bisa, apalagi jalan-jalan juga bisa. Apalagi promotor panggilan ya, kalau nggak pandemi saya wow kemana-mana. Kan cari pasukan ya di MSF. Atau berkarya di hal yang kreasi ya, kreatif gitu kan. Tentang podcast, entah musik. Ada banyak Romo yang mengembangkan talenta mereka. Mereka tetap akan tetaplah menjadi diri sendiri. Kita nggak akan hanya dituntun untuk ini loh Romo itu seperti ini. Kita tetap bisa mengembangkan tugas, iya, dalam pelayanan-pelayanan begini-begini, tapi sebagai diri sendiri enggak. Artinya tetap bisa mengekspresikan diri dan menjadi diri sendiri. Betul, relasi pun juga tidak hanya dengan romo-romo suster bruder. Kita bisa dengan awam asal relasi yang sehat. Iya, komunikasi yang sehat, relasi yang sehat, terbuka dan sebagainya. Iya, bahkan ada kesempatan untuk kemana-mana ya Romo, karena betul. MSF ada di mana-mana. Betul. Mau ke luar negeri bisa. Mendampingi ziarah bisa. Iya, saya salah satu keuntungannya di situ sih. Iya. Luar biasa sekali. Diskusi yang menarik sekali Romo, dan menyenangkan, dan dalam juga. Saya yakin juga Sobat Komsos yang ada di manapun berada menonton saat ini, kemudian memperoleh sesuatu insightful kita hari ini Romo. Boleh memberikan closing statement Romo untuk perbincangan kita hari ini? Iya. Bagi semuanya, ya, ataupun juga khususnya kaum muda, ya, coba tentukan arah hidup kamu. Mulai dipikir dari sekarang, karena masa depan itu adalah hik ek nun, ini kini dan di sini. Maka coba membangun tujuan hidupmu tuh, kamu tuh pengen kemana? Ya, quo vadis, mau kemana? Maka setelah itu, ketika kita sudah mulai merumuskan tujuan hidup kamu, lalu jalani itu dengan sarana, entah jadi romo, jadi suster, jadi bruder, ataupun jadi awam yang baik, yang memiliki nilai-nilai Kristiani. Ya, kalau sudah menentukan, berarti kan memilih. Memilih apa yang menjadi tujuan yang kamu cintai, saya mengatakan begitu, lalu cintailah apa yang kamu pilih itu. Hidupi, perani, atau lakukan peran itu seakan-akan tidak ada peran lain yang bisa kamu pilih. Kalau sudah jadi Romo, ya sudah jadi Romo. Yang bergembira, penuh sukacita. Kalau jadi ibu atau ayah dari keluarga, ya sudah jalan itu dengan semaksimal mungkin, totalitas. Ya, itulah. Luar biasa Romo. Terima kasih banyak Romo Trisna untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Dan untuk Sobat Komsos di rumah, jangan lupa untuk follow Instagram dari teman-teman MSF di Romo. Ada di join_MSF dan YouTube-nya di MSF Jawa. Di sana akan ada informasi mengenai panggilan dan mengenai MSF, seluk-beluk dan sebagainya. Dan tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan Oase Kasih di YouTube channel Komsos Kevikapan Semarang. Dan untuk teman-teman yang belum follow Instagram, juga bisa dicek di Komsos Kevikapan Semarang. Kita akan berjumpa lagi di episode Oase Kasih selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah istimewa tentunya. Tetap sehat dan semangat untuk semuanya. Oase Kasih, meregu kasih dalam kehidupan. Sampai jumpa. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago.